Selain alam yang kaya, punya ribuan destinasi wisata yang cantik, satu lagi yang bisa kita temukan di Indonesia, yakni mitos dan jenis makhluk gaibnya yang beragam. Salah satu yang tak asing lagi di telinga adalah tuyul. Tuyul meru sendiri merupakan anak kecil yang sering dipelihara untuk mencari uang. Banyak sekali orang memelihara tuyul karena ingin kaya raya dan punya banyak harta. Salah satu tempat yang konon katanya merupakan istana tuyul adalah Gunung Suru yang berada di Sleman, Yogyakarta. Warga sekitar mengenal Gunung Suru sebagai tempat orang-orang mengambil tuyul untuk dipelihara, kemudian disuruh mencari uang. Seperti apa ya tempat ini? Yuk kita simak dalam ulasan berikut ini. Kalau dilihat dari mata orang biasa, tak ada yang istimewa dari daerah Gunung Suru ini. Hanya ada hamparan ilalang dan pepohonan tumbuh di bukit bebatuan tersebut. Nah, salah satu batu itu yang tersebut sebagai Watu Ogel Agil, disebut sebagai pusat kerajaannya. Letak Watu Ogel Agil cukup unik karena berada di ujung pinggir tebing. Dilihat sekilas, seharusnya batu itu tidak akan bisa bertahan di situ dan pasti menggelinding ke bawah. Itulah sebabnya warga setempat menyebutnya Watu Ogel Agil, yang artinya bergoyang. Karena letaknya di pinggir jurang, maka tak masuk akal kalau batu ini masih bertahan. Bahkan menurut warga, batu itu sebenarnya pernah jatuh, namun kembali lagi ke tempat semula. Di atas Watu Ogel Agil inilah para peziarah yang mau mengambil tuyul meletakkan sesajen mereka. Kebanyakan orang yang datang ini dari luar wilayah Yogyakarta. Konon tuyul yang tak mau dipelihara warga setempat, ternyata inilah sebabnya mengapa kebanyakan pengunjung bukan berasal dari daerah setempat atau Yogyakarta sendiri. Para tuyul ini enggan untuk dipelihara oleh warga sekitar. Mengapa begitu? Menurut kepercayaan, si tuyul akan kembali ke kerajaannya karena letaknya yang dekat dan di situ dia mempunyai banyak teman. Seperti yang dilansir dari Tagar ID, setiap gunung pasti punya juru kunci yang pastinya mengerti tentang segala hal yang ada di sana. Juru kunci Gunung Suru tersebut merupakan seorang lelaki bernama Timbul yang tinggal di desa Watu Adek. Namun menurut banyak sumber, juru kunci ini baru saja meninggal dunia belum lama ini. Sehingga untuk sekarang Gunung Suru sendiri belum mempunyai juru kunci yang baru. Fenomena tentang ngingu atau memelihara tuyul sendiri sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Bahkan bagaimana cara kerja tuyul ini banyak diceritakan di dalam sinetron. Namun karena tuyul ini masih anak kecil, maka siapapun yang sudah memeliharanya harus memberi makan berupa susu ibu atau ASI. Selain itu, orang yang mau kaya tak jarang juga harus memberikan tumbal. Oke,
Itulah sedikit cuplikan tentang Gunung Suru yang ada di Yogyakarta. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.